عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Barang siapa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka ketemu dengan Allah, yang pengen ketemu dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Barang siapa yang membenci atau barang siapa yang benci atau yang tidak suka ketemu dengan Allah, maka Allah tidak suka ketemu dengannya. Dari hadis ini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mewakili kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, inna lanakrahul maut, banyak di antara kami ini ya Rasulullah yang benci kematian. Ini dari tawaduknya Sayyidati Aisyah. Jangan salah arti. Bukan Sayyidati Aisyah enggak mau mati, bukan. Bukan Sayyidati Aisyah cinta dunia, bukan. Tidak benar itu kalau penerjemahan begitu. Ini dari tawaduknya Sayyidati Aisyah mewakili ada di antara yang masih takut apa? Mati. Kalau Sayyidati Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak ada cinta dunianya. Ini dari tawaduknya beliau. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ditanya begini. Kalau enggak ditanya begini gimana ini gitu. Sampai sekarang kita nanti bisa ketakutan semua. Setelah dengar hadis ini, takut ente sama mati bisa hilang. Nih dengerin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzak." Bukan begitu. "Walakinnal mu'min idza hadarahul maut bushira biridwanillahi wa karamatihi falaysa shay' ahabba ilayhi mimma amamah fa ahabba liqa' Allah wa ahabba Allah liqa'ah." Akan tetapi seseorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dia mendekati ajalnya, datang waktu kematiannya, dia diberitakan dengan berita bahagia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan caranya Allah. Dia dikabarkan sebelum kematiannya nih, bahwa dia mendapatkan ridhonya Allah, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, tidak ada lagi sesuatu yang paling dia sukai dalam kehidupannya melainkan yang di hadapannya, yaitu kematian itu. Bahkan mau buru-buru, ayo dong, cabut nyawa saya gitu. Falaysa syai' ahabba ilaihi mimma amama. Maka pada saat itulah kata Nabi SAW, fa ahabba liqa Allah, si orang mukmin ini ingin segera dengan penuh cinta pengen berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah suka berjumpa dengannya. Allah yang kasih bantuan, dia suka ketemu Allah. Wa innal kafira, sesungguhnya orang-orang yang kafir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hudira bushira bi'adzabillah wa uqubatih, kalau sudah mendekati kematiannya, dia diberikan kabar
akan azab Allah di depannya dan hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas kekafirannya tersebut. Falaisa syai'a akraha ilaihi mimma amamah. Tidak ada lagi yang paling dia benci, yang paling dia tidak sukai, melainkan yang di hadapannya, yaitu kematian itu. Kariha liqa Allah. Disitulah dia tidak suka berjumpa dengan Allah. Wa kariha Allahu liqa'ah. Dan Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Dan ini dalam Sahihul Bukhari, hadithun sahihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan jiwa kita. Jadi sekarang kita enggak usah pikirin kita mati kapan, mati di mana, kita enggak usah pikirin. Sekarang kita jadi mukmin yang benar. Gimana mukmin yang benar? Ya udah, jalanin istiqomah. Ya enggak? Salat jangan tinggal. Yang wajib-wajib kita amalin, yang sunah-sunah kita amalin, kita tebarkan kebaikan. Akhlak yang mulia kita tunjukkan, jangan zolimin orang, tinggalin maksiat, udah. Ntar waktunya mau meninggal, Allah yang ngasih kabar sama ente. Ente meninggalin, senyum. Ya salam ente, ya salam. Ya. Begitu, pikirin mati, bisa stres ente. Gimana ntar kalau mati, gimana? Eh, sholat, tahajud bangun, baca Quran yang banyak. Zikir yang banyak, udah bukan urusan ente itu. Ntar kematian biar Allah yang ngaturin. Ente akan diwafatkan di sebaik-baiknya tempat, di sebaik-baiknya keadaan, sebaik-baiknya amalan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin.